Udah pindah kemarin ke kemarin pisan. Itu keretanya nih, Mang, keretanya. Enggak, ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandis Jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Seperti biasa yang bulan syukur-syukur karena syukur itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video sih bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Sekarang sudah di pasar Duki Bitung dan saya sudah mencari info dan ikutin aja infonya lebih lanjut ya. Ikutin aja videonya sampai selesai. Buset, lama amat si Tete nggak kemari-mari ya? Sombong banget. Sudahlah, udah pindah kemari kalau kemari-mari pisan. Itu keretanya nih, Mang, keretanya. Enggak, iyalah. Campur. Ya, langsung lanjut kita bicarakan di dunia persayuran terlebih dahulu ya. Karena ini sayuran di depan kita udah tuh pada turun banyak sekali ya tuh. Kacang, timun ya. Timun kalau yang cakep itu lakunya Rp4.000 bosku ya. Yang kurang cakep seperti ini lakunya di Rp2.000 saja. Timun tercantik laku Rp4.000. Dan kacang harganya sekarang cuman di angka itu kacang mulu tuh sampai sebaris ngajuk-ngajuk tuh. Dan kita pun ntar punya kacang ya. Kacang harganya lagi berada di posisi 5.000 ratanya di Rp5.000 ya rata. Dan ini ada salah satu jagung. Jagung harganya di angka 4.500 ya, dan ada terong harganya di angka Rp4.000 saja ya. Dan oyong langsung aja saya sebutin di angka Rp8.000 ya. Dan untuk parenya di angka Rp5.000 saja untuk pare tercantik sedunia ya. Dan ini ada salah satu terong bulat dari daerah Garut ya. Harganya di angka Rp6.000 saja untuk terong bulat apel di angka Rp7.000 dan kupat Rp7.000 saja ya. Kacang banyak banget tuh ya. Pilihin pare. Dan nono ada tomat di depan kita sekarang harganya di angka Rp8.000 ya. Dan wortel medan dan beras tagih harganya Rp70.000 saja. Ada kentang juga di depan kita. Harga kentang sekarang lagi berada di posisi seperti semula di Rp12.000. Kalau kentang Bandung di Rp10.000 ya. Kalau kentang Bandung ya. Dieng harga di Rp13.000 ya. Langsung kita bicarakan tentang masalah harga-harga cabai ya. Cabai kita banyak nih, CMK kita tuh, CMK kita dan rawit putih ini ori belum dibuka karena belanjanya mahal. Langsung aja saya bacakan untuk salah satu CMK, cabai merek keriting. Yang ini udah saya jual Rp10.000, yang pengen cabai murah nih Rp10.000 saya jual ya. Dan ini karungannya masih di angka 10-15.000 ya karungannya. Untuk harga anjlok sekali harga-harga cabai ya. Dan rawit putih sekarang harganya. Ya lu nembak rawit putih berarti ya? 16 nembaknya. Ntar juga lo berapa? 18. Kalau 12?
Buset, dua beli 16, 12 dijual juga katanya rawit putih. Rawit putih nembakah Rp16.000 ya. Untuk keriting hijau harganya lagi berada di 13-15 ribu. Untuk TWI hijau harganya di 15 ribu. Untuk CMB cabai merah besar sekarang di angka Rp25.000. Dan untuk caplak di Rp30.000, silir di Rp20.000. Lah itu, hah? Yaudah, bayar 20. Ini ya berapa? Paling 17 ya. Belum 13. Tuh, 10.000 kita ada. Abang di mana dagang sekarang? Abang dagang di mana? Sama Ibu. Masih di sana. Ibu emang nggak turun? Kemarin dia cuma curang tuh berapa ton tuh? Ya sama. Ini anak kemarin saya. Abang berapa karung ambilnya? Dua karung. Dua karung. 13. Belum. Lu jual mulu cenggu beli, Bang. Ini mesti siang-siang udah bayar cenggu aja gitu ya. Gua jual segitu. Gua segitu. Gua dapat segitu. Bekas apa gitu di si Haji ini? Haji apa? Haji siapa yang jual yang kosong ujung? Haji Mutar. Pindah ke situ, bukan. Cabenya cantik ya. Tawar 13. Tenteng nih. Paling ini saya suruh cepat enggak mau. Jadi kali 13 ya. Dan untuk caplak harganya sekarang masih berada di Rp70.000 ya. 70 caplak di Rp30.000 ya. Caplak. Silirnya. Silir di 25, rawit hijau Tanjung di Rp17.000 sampai Rp15.000 ya. Ada salah satu berita yang sangat menurun drastis sekarang, ori di angka Rp25.000, rawit hijau perentolnya di Rp20.000. masih ada yang menjual di Rp28, masih ada di siang hari ini ya untuk cabai orinya ya. Borga udah ngantem 20 duluan 25 ya. Karena ori masih nahan di 28. Yang jual 25 ori udah banyak yang restan semalam ya. Kita lihat aja nanti malam. Jadi ori yang kalau kita ada kayaknya. Hah? Kalau ada di mungkin 23. 23. Tapi restan. Restan jelek lagi ntar. Nah, makanya. Jelek mah jangan. Untuk di dunia percabean selesai, kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya. Ini sampo sampai tinggi banget tuh ya. Itu dari atas tuh. Harga sampo cuma 3.000 di siang hari ya. Masih seperti biasa ya. Sosin harganya di angka 5.000 siang-siang seperti ini. Dan labu siam harganya 100.000 yang cantik ya. Dan labu yang kecilnya di 8.000 rupiah. Jagung harganya di Rp4.000 dan ini ngkorestan banyak dong, ngkorestan tuh. Ngkorestan, ngkol, Garut harganya di angka sampai ada yang Rp3.000-Rp4.000 ya. Tarang bulat ya, banyak ya. Saya juga punya tarang bulat. Kacang, tomat, udah saya sebutin, kentang, terong, udah saya sebutin semua. Oh, daun bawang nih. Daun bawang harganya sekarang di Rp7.000 dan seledrinya pun sama di angka Rp7.000. Kacang pare. Nah, ini ada labu nih. Labu lakunya Rp4.000 nih, labu panjang nih. Tomat. Pare, timun.
Ini tomat harganya sekarang balik lagi ke Rp8.000 yang GH ya. Tuh. Buncis harganya di Rp8.000 lagi. Pakcoy harganya lagi Rp4.000 lagi dipanggulin pakcoy. Dan di siang hari ini harga selada keriting lagi di angka Rp13.000 ya. Siang ya tapi. Arey. Apa itu jagung? Beli jagung. Eh, jagung beli itu. Udah langsung aja lah untuk selada keritingnya itu udah di siang hari ini udah enggak 12 ya. Brokolinya harganya udah pada naik ke mobil noh. Ini timun bandana nih ya, dan itu di mobil udah ada brokoli tuh, udah ada di brokoli tuh di mobil tuh ya tuh. Brokoli yang cakep kayak gini masih di Rp15.000, selada keritingnya itu harganya di Rp13.000 ya, selada keritingnya ya. Langsung aja lah di sinilah, udah sore ini masalahnya. Saya rasa kan udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Seperti biasa di sore ini sampai kesorean ya, karena saya mencari info cabai ya sampai harganya murah banget nih, makanya sampai kesorean ya. Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya ya. Kita kembali lagi di video nanti malam, kita live di jam 9 ya. Diusahakan dipercepat di jam 9 kita live untuk menginfokan harga siang apakah bisa bertahan ataukah bisa semakin turun. Salam sukses saja buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.